Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi balaghana Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana menyampaikan kita pada bulan Ramadan yang kesekian kalinya ini. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita lebih baik dari Ramadan-Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Karena Ramadan yang akan datang belum tentu kita dapat mencapainya. Maka dari itu, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun taftirus siam, ada lima yang bisa membatalkan pahala puasa. Apa saja? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kadzib, yang pertama berbohong, suka berbohong. Yang kedua yaitu wal-ghibah, menggunjing baik kepada temannya ataupun kepada saudaranya. Yang ketiga ialah wan-namimah, suka mengadu domba ataupun memprovokator. Dan ini yang harus dijauhi, kata Nabi. Dan yang keempat ialah wal-yaminul kadhibah, atau sumpah palsu. Dan yang terakhir ialah wan-nadharu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Nadhar bisyahwatin inilah yang sangat sering pemuda alami, apalagi waktu sore-sore menjelang buka puasa. Di sana sini terdapat gerombolan kaum muda sore hari menjelang puasa. Apabila melihat sesuatu yang mengunggah ataupun yang menjadikan ia syahwat dengan lawan jenisnya, maka itu dapat membatalkan pahala dari puasa. Demikian tadi lima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga lima hal tersebut menjadikan kita lebih waspada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.